Cuma, kalau saya lihat <coughs> yang saya tulis, judul bukan itu. Bukan apa, tadi judulnya "Ibu Tidak Wajib Menyusu", bukan begitu? Ya, yeah. yang saya tulis cuma namanya sudah masuk redaksi, ada "Tekan Tombol-Tombol" yang salah. Tekan biasalah, tapi biarkan saja judul itu. Ya, kita benarkan, kita lihat dalam kenyataan, apakah memang begitu atau bukan cuma yang jelas itu yang disusui oleh ibu itu anak kecil ya, tolong dipahamin gitu. jadi ibu menyusuinya anak kecil itu ya pertama, jangan ditambah kalimat, itu aja sudah cukup bapak dan ibu <coughs> dalam bahasa agama bahasa rasulullah ini bukan bahasa arab biasa, bahasa rasul sallallahu alaihi wasallam menyusui itu dalam bahasa agama radha radha 'in ujungnya ra radhin ada alif di tengahnya radha jadi itu arti radha itu adalah ya sebuah nama menyedot susu ibu hmm, itu namanya radha menyedot susu ibu dan susu itu masuk dalam e, perut si apa si e, si anak yang disusui itu arti menyusu atau menyusui e, pertanyaannya dasar hukumnya di mana di dalam surat Talak ayat 6 Allah berfirman A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa inta ta'asartum Ta'asartum itu secara bahasa memang sudah menjadi kalau kalian susah tapi di sini bukan makna susah di sini ikhtalaftum fir irdha'il walad berbeda sengketa antara E, maaf Seseorang dengan orang yang lain Dalam hak menyusui Jadi dalam surat At-Talaq ayat 6 Wa in ta'asartum Kalau kamu sudah berbeda pendapat Siapa berhak menyusui fa Laha ukhra Maka Akan disusui oleh orang yang lain Pihak ketiga Supaya anak tidak menjadi korban Gara-gara Perbedaan anda sudah. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah ibu wajib menyusui? Maaf, ibu setelah melahirkan bayi, ibu itu, hmm, ibu itu, ibu yang melahirkan bayi, ibunya, apakah wajib menyusui bayinya atau tidak? Ini dalam kitab ini diangkat judul, ya. Yeah. Ini kan ilmu baru bagi kita. Bagi yang jarang pengajian, tapi kalau untuk masjid ini ini ulangan namanya. Kita beri semangat sedikitlah supaya ulangan. Banyak ustaz-ustaz yang lebih uh, apa? alim yang menyampaikan tentang masalah ini. Kita ulang lagi, apakah si ibu setelah melahirkan bayi? Apakah ibu itu wajib menyusui bayinya atau tidak wajib? Jawabannya ada dua hukum: wajib atau merupakan hak untuk menyusui, wajib menyusui atau haknya untuk menyusui. Bedanya ada beda: hak dan kewajiban. Kalau wajib menyusui, kalau dia tidak menyusui, dosa. Kalau hak menyusui, dia berhak menyusui dan tidak ada yang melarangnya. Kalau dia tidak mau, sah-sah saja. Itu makna hak dan kewajiban di dalam agama. Saya ulang lagi. Beda wajib menyusui dan hak menyusui. Kalau wajib, kalau si ibu tidak mau menyusui anaknya, itu dosa. Karena Wajib kewajiban, tapi kalau hak dia berhak menyusui anaknya, tidak ada manusia yang lain melarangnya. Suaminya sendiri pun gak bisa melarang, dia menyusui anaknya karena dia hak. Tapi kalau dia menolak, hak itu dia menolak. Aku tidak mau menyusui, kalau itu sebuah hak sah-sah saja. Aku menjaga kelangsingan tubuhku, aku menjaga kecantikan penampilanku. Kalau itu hak boleh-boleh saja, tapi kalau itu kewajiban enggak boleh, harus anda menyusui. Jadi beda dua. Sekarang pertanyaannya, apakah menyusui itu hak ibu atau kewajibannya? Nah, ini yang kita jelaskan. Bapak dan ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jawabannya dengar al muftabihi ini saya baca al muftabihi fi mazhab imam syafi'i hukum yang telah distempel di dalam mazhab syafi'i hukum yang menjadi andalan hukum hukum yang terkuat dalam mazhab syafi'i dan hukum itu setiap semuanya dikeluarkan oleh penanggung jawab mazhab syafi'i ya yeah. an <tik> menyusui itu haqqun lil um itu hak kepada si ibu bukan kewajiban dengar baik-baik ibu harus tahu itu an-narada an-narada menyusui itu hak Kun lil um hak kepada seorang ibu bukan sebuah kewajiban. Artinya, kalau dia me mau menyusui, tidak ada satu pun manusia lain melawannya. Wong dia, anak dia, pakai wong di situ. Wong dia, anaknya, tapi kalau dia menolaknya, tidak ada yang memaksakannya. Karena itu bukan sebuah rame-rame, bukan sebuah kewajiban. Makanya sah sah saja dalam Mazhab Syafi'i al muftabih itu hukum yang memang sudah di apa, sudah ditaruh matrai dalam Mazhab Syafi'i itu bukan kewajiban si ibu menyusui anak, tapi hak, ya. Di sini disebutkan kalimat walaisa wajiban 'alaiha, bukan merupakan kewajiban kepada ibu menyusui anaknya. Makanya bapak harus paham. Di saat ibu tidak mau. Umpamanya begini, umpamanya ini contoh tapi enggak usah ada terjadilah. Di saat perbedaan antara bapak dan ibu dalam saat ibu itu hamil Akhirnya perbedaan itu sudah mencuat kepada perceraian. Ibu itu hamil. Menderitanya dia menderita ke dalam perutnya, menderita ke luarnya yaitu suaminya. Ibu itu menjerit. Lebih banyak air mata ibu daripada detik-detik jarum jam. 24 jam itu ribuan kali ibu menangis. Di satu pihak dia harus menjaga keselamatan bayinya dalam perutnya, titipan suaminya juga. Di pihak yang lain dia harus menanggung, apa? mengemban beban kejahatan suaminya itu. Ini kan dua, dua masalah ini. Si ibu pada saat itu dia pun rela dengan berat merawat bayi dalam dalam kandungan sehingga lahir manusia normal walaupun yang lahir itu nama ujungnya itu tetap si jahat tadi kata ibu namanya tetap punya suami ini coba lihat yang dia kandung itu anak kita kita buat ulah pula ya Walaupun istri yang salah tolong lihat sedang ngapain dia? Kan sedang menjaga anakmu, merawat anakmu dengan risiko tinggi. Jelas lahirlah si bayi itu dalam keadaan si ibu menderita, menderita dua. Dia risiko ke dalam, risiko keluar. Menderita dua. Dia harus berhadapan dengan bayi yang akan lahir dan harus berhadapan dengan kenakalan tanda kutip menurut versi ibu kenakalan suaminya lahirlah si bayi setelah itu dia pun menelan ludah bas apa ludah kering kalau bahasa kita ibu itu menelan ludah kering akhirnya dia katakan selesai sudah urusan saya saya tidak mau menyusui Saya tidak mau menyusui. Ah, suami bagaimana? Enggak boleh meninggalkan. Ingat hukum Allah. Di saat ibu mengatakan, "Aku tidak mau menyusui." Ini anakmu ambil. Ibu ngomong begitu, maaf. Air matanya itu kayak kolam ikan kayak pancuran di kolam ikan bapak harus paham hukum Allah tidak boleh anda kasarin istrimu nggak boleh itu hak dia bukan kewajiban menyusui itu hak istri bukan kewajiban istri justru karena itu ini dalam mazhab syafi'i oleh karena demikian si bapak tadi ambil bayinya kemana dibawa cari siapa yang bisa menyusuinya dan bayar cari orang-orang yang punya punya bayi kirim ke sana orang punya bayi dan susunya banyak kirim ke dia tolong nyusuin kata ibu yang kita pinjam susunya maaf Pak ini susu memang banyak saya maaf saya ini butuh biaya Saya nyusu anakmu satu hari 500 ribu Wajib bayar suami Enggak lama kok cuma dua tahun Ini ingat Dan tidak boleh diancam istrimu itu yang tidak mau menyusui anakmu Tidak boleh diancam itu hak dia kalau dia mau, alhamdulillah, tidak mau, tidak boleh, dan tidak berdosa. Karena itu, hak dia. Saya tanya semuanya yang saya sampaikan ini jelas. Saya nggak yakin ini jelas. Jelasnya itu apa? Jelasnya apa? Nah, itu dia jelasnya istri si ibu. Melahirkan anaknya, setelah itu hukum menyusui, bukan kewajiban. Tapi hak-hak itu, kalau dia mau menyusui, tidak ada orang yang melarangnya. Kalau dia tidak mau, tidak ada orang yang memaksanya. Itu hak dia. Jawab serentak jelas, kalau sudah jelas, ya maka disebut di sini. dalam kitab tidak boleh dipaksakan illa kecuali idza lam yujad may yaqumu maqamaha satu pun manusia lain ibu-ibu membaikot menyusui anakmu sudah terjadi baikot membaikot saking jahatnya seorang suami enggak mau semua rakyat di mana-mana pamplet yang namanya anak si pulan jangan engkau su apa bantu menyusuinya baikot semuanya jawabannya di saat itu sedangkan anak itu menjerit butuh susu kalau dulu belum ada susu, ah, susu kaleng dulu pada saat itu ya susu pun tidak ada lagi di pasaran mau kita peras susu sapi sapinya semuanya di kandang orang susah mendapatnya dan sebagainya di saat itu berpindah hak ibu menyusui menjadi wajib itu hukumnya bu ya makanya satu kalimat sekarang fikih Islam sekarang di mana-mana ada pertanyaan. Ustaz, boleh enggak kalau seorang ibu tidak mau menyusui anaknya karena khawatir menyusui itu ada dua unsur. Pertama, dia akan membuat dia lebih cepat tua. Badannya enggak bisa terawat. Boleh enggak tidak mau kami menyusui? Saya menjawabnya, itu hak kamu. Menyusui atau tidak urusanmu. Itu jawaban saya. Kemudian yang kedua, saya kami alasan tidak menyusui bukan masalah lansing kesehatan menjaga kecantikan saja, tapi menyusui itu butuh waktu. Karena anak kecil kadang satu jam sekali. Kalau masih kecil, setengah jam sekali. Kalau sudah gede, dua jam sekali. Kalau setelah itu, kadang empat jam sekali. Nyusu terus dia. Kita sedangkan saya pegawai di perus perusahaan bulan, Ini saya nggak bisa bekerja. Itu alasan jawabannya. Alasanmu diterima dalam agama. Suami tidak boleh mengatakan lebih penting kerja atau lebih penting anakmu. Enggak boleh. Tolong pahamin, ibu hak bukan sebuah kewajiban. Jawab serentak jelas. Kalau jelas, makanya ibu itu tadinya, kalau dia nyusui anaknya, dia tersita kerjanya, dia gajinya malah gak bisa kerja. Jawabannya firman Allah dalam surat Talak ayat 6 tadi, fa in lakum. Kalau si ibu mengatakan, "Oke okay, Mas, Mas, saya pilih menyusui anakmu." Siap. Tapi bagaimana dengan kerja saya? Sehatas putus kerja, sanggup ada bayar enggak gaji saya? Enggak banyak, cuma sebulan 15 juta. Allah yang, yang menurunkan firman-Nya surat At-Talaq ayat ayat 6 fa in lakum kalau si ibu memindah ingin dari dari hak menolak haknya menerima aku terima saya akan menyusui anakmu fa atuhunna ujurahunna si bapak bayar itu istrimu yang menyusui anakmu suami bayar kepada istri ini bukan fir bukan saya yang ngomong. Firman Allah surat At-Talaq ayat 6. Fa in lakum kalau istri sudah menyusui anakmu sedangkan dia berat menyusui karena dia harus putus kerja, harus ini, harus itu, fa atuhunna ujurahunna. Berikan dia ongkosnya. Berapa? Ya tanya saja sama istrimu. Kalau dia bilang 15 juta sanggup enggak sebulan. Suami jangan bilang enggak sanggup. Terus enggak ada duit itu damai. Buatlah perjanjian, perjanjian dan perdamaian. Turunin, turunin. Akhirnya ya, ada yang ada ucapkan akhirnya gratis juga gitu. Ya, tolong tapi hukum Allah harus dibayar. Makanya ibu, maaf. Ibu itu sebenarnya yang dia kerja selama ini untuk menjaga anak kita. Ini harus paham. Makanya saya tidak biasa mengerti kalau seorang suami kejam dengan istrinya. Saya nggak belum mengerti. Saya belum mengerti kenapa harus kejam. Saya nggak ngerti jadinya. Dan suami istri pun harus memahami suami itu adalah orang yang harus anda hormati habis-habisan. Itu juga harus paham. Ya. Yeah. Ini hukum. Kemudian uh, kita pindah ke yang lain. Uh, kesimpulan sementara dalam kitab ini la yajuzu lizauj ijbar zaujatihi ala irda'i tifliha. Tidak boleh dan haram seorang suami memaksakan istri mengancam istri untuk menyusui anaknya haram hukumnya saya baca ini kalimat la yajuzu tidak boleh li kepada seorang suami ijbar zaujatihi memaksakan istrinya ala irda'i tifliha untuk menyusui anaknya enggak boleh anda paksakan dia fa'in <tuh> ajbaraha si suami keras kepala enggak ada urusan emang gua pikirin wajib kamu nyusui dipaksa pula si perempuan istrinya itu falam tas <tuh> tajib istri pun enggak mau emang kenapa oh tuh. sudah mulai tegang ini kagak mau emang kenapa kata istri falam <tuh> tas tajib li wa amrib permintaannya proposal menyusuinya ditolak mentah-mentah kagak mau mas emang ada apa lo kan kata si suami itu kan susu banyak saya buang aja emang kenapa saya mau buang aja ke dong sampah emang kenapa tapi anakmu itu lapar bagaimana itu kan urusan kamu mas bukan urusan saya Kaan ini andai kata loh Jawabannya fahiya istri itu dianggap pembangkang suami maksiat nusyus laisat bi'asiyah bukan pelaku maksiat suami istrimu itu masih salihah ini kan harus dipahami hukum Islam sehingga kita paham betul tidak nafsu dikedepankan jawabannya fahiyah istri yang menolak Betul-betul kakak mau susunya dibuang ke sampah, anaknya haus. Jawabannya dia apakah maksiat? Falaisa bi'asiyah. Wala tu'addu nashizah dan dia bukan pembangkang suami. Kan ini jelas. Jadi kalau begitu itu hukum istri. Tapi kalau orang-orang baik dengan istrinya, bisa mengambil hati istri, apalagi men, ma, 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 mencuri kasih sayang istri kepadanya seorang suami, maaf, jangankan anakmu dia mau menyusui. Sudah selesai. Sudah selesai. Jangankan anakmu dia siap menyusui. Selesai. Titik. Jawab serentak jelas. Kurang semangat jelas. Ah itu ibu-ibu bapak jelas itu paham saya Itu jangankan anakmu. Oleh karena demikian sekali lagi saya meminta tolong pahamin ini. Ini penting sekali dan berbeda dalam masyarakat. Saya ulang sekali lagi. Saya senang mengulang kalau penting itu. Ulang. La yajuzu lizauji tidak boleh kepada seorang suami ijbar zaujatihi memaksakan ijbar zaujatih memaksakan istrinya ala irda'i tifliha untuk menyusui anaknya memaksakan Mau nggak mau wajib kamu lakukan. Kalau enggak gua pukul kamu. Enggak, enggak, enggak boleh. Enggak boleh. Enggak mau, Mas. Saya enggak mau, Mas. Terus susumu dikemanain? Saya mau buang ke sampah. Anakmu lapar, itu bukan urusanku, Mas. Bisa, bisa. Tapi mudah-mudahan enggak terjadilah. Ya hukumnya begitu, tapi mudah-mudahan enggak terjadi. Fa'in najbara suami kasar dan mengancam betul dan dipaksakan diikat dan sebagainya falam tastajib liijbarihi wa amrih tetap istri tidak mau menerima paksaan itu tetap enggak mau apakah istri itu maksiat kepada Allah dan membangkang suami Fahia istri itu laisat bi'asiyah bukan orang pelaku maksiat wala tu nasizah dan dia tidak membangkang suaminya masih salihah jawab serentak jelas ada pengecualian malam yakun samah mayuslih tifli atau mayasluh kalau memang memang anak itu tidak bisa ada kita dapatkan susu tapi kalau sekarang kita bisa dapat susu dari ibu-ibu yang lain mau menyusui atau dari susuka susu kaleng dan sebagainya itu pada saat itu kalau tidak ada sama sekali jelas tidak boleh seorang ibu tidak menyusui anaknya tetap harus menyusui karena anak itu akan meninggal dunia tanpa susu itu harus jelas ya terus bagaimana dengan kalau dia menyusui wajib ala zauji kepada suami diwajibkan ayyati zaujatahu al -ajr. wajib dia bayar setiap ibu menyusuinya setiap istri menyusui anakmu anda wajib bayar tapi syarat syaratnya in talabat ala dzalika ajran kalau ibu pasang tarif mas tugas saya melahirkan dah selesai sekarang saya kan begini begini tolong berapa per hari dibayar boleh sebulan boleh. Berapa sebulan? Kalau hitung-hitung ya 10 juta lah. Wajib dibayar. Nego-nego nego-nego boleh. Yang penting hukumnya begitu dulu. Fa'il lam tutalib bil ajri ibu tidak minta ongkos. Sudah. dia re, de, relawan relawan ya menyusui tanpa ada paksaan dengan kehendak sendiri apakah wajib dibayar oleh suami jawabannya kalau tidak diminta tidak wajib membayar dan itu yang kita harapkan jelas itu yang kita harapkan padahal sebenarnya ya bukan begitu dibayar pun kita mengharapkannya ya Akibat dari penyusuan itu Nyusu dengan orang tetangga Kalau tidak ada susu kaleng Atau dengan orang lain Ini berlaku hukum Hukumnya apa? Ingat Anak kita yang disusui oleh tetangga Itu seperti anak kandungnya sudah Tidak boleh nikah dengan keluarga Mohrim dari keluarga itu Tidak Seperti anaknya sendiri Tapi maaf, pertanyaannya, anak orang itu boleh nikah dengan kakak adik anak anak yang disusuin itu? Kalau anak ini anak yang disusuin itu oleh seorang perempuan, itu sudah jadi anak kandungnya. Anak perempuan itu anak ibu susui yang lain nggak boleh menikah dengan dia. Tapi pertanyaannya, anak ibu susuan boleh menikah dengan adik kakak anak yang dia susui itu. Ah eh, boleh, kan enggak ada hubungan. Cuma dari sini ke sana enggak boleh, sono ke sini ke adik-adik si kecil itu boleh. Ya, itu enggak ada masalah. Kemudian <coughs> Bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala syarat syarat dengar baik-baik menyusui itu hukum haram nikah ada syarat menyusuinya kalau syarat ini terpenuhi ada haram menikah satu sama lain tapi kalau syarat ini tidak terpenuhi walaupun ibu susuan tetap tidak berlaku haram dan halal menikah pertama syarat pertama ayakuna radiyah bayi yang dia susui lam yatim sanataini ini belum sampai 24 bulan bayi yang disusuin itu oleh ibu tetangga belum sampai umur bayi itu 24 bulan 2 tahun fa'in <tuh> arda'adhu kalau ibu tetangga menyusui anak-anak sudah di atas 2 tahun walaupun satu hari lebih 2 tahun ya satu hari lebih 24 bulan dia menyusui karena anak ini tidak mau disapih istilahnya dan maknya umpamanya telah meninggal dunia dia tetap nggak mau disapui apa, berontak di rumah dia bungca susu kirim kepada susu kepada tetangga untuk bisa untuk disusui umurnya sudah lebih 24 bulan satu hari lebih jawabannya tetap tidak berlaku hukum hukum anak susuan makanya ada pertanyaan bagaimana hukumnya kalau orang dewasa menyusui orang dewasa Muisui kepada ibu apakah ibu itu suaminya istrinya atau ibu mertuanya eh baik enggak mungkinlah atau ibu tetangga jawabannya enggak berlaku hukum maka selalu ini pertanyaan ada seseorang mengat, bertanya kepada saya masih saya simpan pertanyaannya dua tahun yang lalu pertanyaannya Pak Ustaz minta penjelasan apa hukum maaf Uh, orang dewasa menyusui, saya sudah paham itu maksudnya, dan kita semua sudah paham itu. Cuma kita tidak seperti itu orangnya. Alhamdulillah, alhamdulillah kita paham. Akhirnya saya jawab, yang dikatakan menyusui yang berpengaruh kepada nikah itu adalah umurnya di bawah 24 bulan. Kalau lebih dari itu, tidak ada fungsi tidak ada pengaruh. Ya. Yeah. Ibu itu nanya lagi, "Itu yang aneh. Kalau begitu, boleh saya diam?" Ibu itu kok nanya, "Pak Ustadz, kalau begitu boleh ya?" Saya diam, nggak usah jawab sampai sekarang. Belum saya jawab karena itu bukan nggak butuh jawaban, butuh candaan. Itu maksudnya, kan orang bukan, saya kan kunang, kurang senang bercanda. Hal-hal seperti itu, saya kurang senang. Jawab serentak, jelas kok, kurang semangat, jelas. Apanya yang jelas? Adalah gitu. Oh, tuh, tuh. Itu ibu itu tuh. Apa yang jelas kita tanya? Nusuin katanya itu. Ya sudah, paham. Kemudian, maaf. Coba dihabiskan hari ini sedikit lagi. Sedikit lagi. Syarat yang pertama sebelum 24 bulan. Syarat yang kedua 5 kali tarikan. 5 kali susu. 5 kali. Apa? Hisap bukan hisap apa? Enggak tahu. Coba lihat apa artinya. Lima kali lah. Tapi coba lihat nanti terjemah sendiri. Begini. Falau kata afeflu rida iradan wasyaban. Dia akhirnya anak-anak kecil itu umur setahun daging susu oleh 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 tetangganya. Iradan dia tarik senyum ke kita. Balik lagi. Anak kecil, kalau begitu, ha. tarik eh, balik lagi ya? Apakah itu dianggap sekali susu? Jawabannya, ratu mustaqillah Itu sudah satu kali. Kalau dia sudah tarik, gak mau lagi. Itu atau sudah kenyang? Itu satu kali. Kalau dia balik. Ditarik sedikit senyum langsung balik lagi Itu belum dianggap satu kali Dari mana? Walau kata'ahu lillahwi Ada orang yang mengatakan di sampingnya Ba, Anak itu melihat Tarik dia mulutnya Senyum balik lagi Masalah sebagai contoh Wa'ada ada filhal anak itu langsung kembali lagi ke nenen Ibu susuinya Wa tahawwala atau dia pindah nenen kiri ke nenen kanan atau pindah dari nenen kanan ke nenen kiri itu dianggap semuanya rada'atan wahidah baru satu kali itu satu kali kalau begitu baru dianggap susu yang mempengaruhi nikah lima kali seperti itu bukan hisap tarik satu kali Mari lagi hisap tarik dua kali bukan. Ulang, saya ulang lagi. Kalau dia pindah si bayi itu dari susu susunya, susu ibunya pindah dia dan tidak mau lagi, sudah kenyang atau memang enggak mau, dia mau main-main, silap itu sudah satu kali. Tapi kalau dia tarik karena kita ganggu dengan celupba atau dengan apa suara mainan, dia tarik langsung balik lagi, itu belum dianggap satu kali. Ya, ya. Atau ibu pindah dari kiri ke kanan juga masih belum dianggap satu, satu kali. Jawab serentak jelas. Lima kali dari, uh, dari itu, lima kali terjadi kenyang atau dia pindah, enggak mau lagi. Lima kali seperti itu baru dianggap hukumnya berpengaruh, berpengaruh kepada hukum nikah jawab serentak jelas jelas kemudian ah, sebagai uh, penutup ini supaya apa ada tanya jawab sebagai penutup uh, karena ada ada tanya jawab eh uh, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala hukum ini penutup hukum menyusui maaf kesimpulan umum dan bulat kesimpulan bisa bapak dan ibu membawa ke mana-mana. Ini hukum tidak akan berpindah. Pertama, ibu maaf, ibu yang sedang hamil tolong tidak boleh diganggu dulu. Dengan akhlak tidak baik suaminya. Jangan membuat istrimu sedang hamil itu kecewa. Itu bahaya. Itu satu yang poin banget. Sabarlah sampai dia melahirkan. Ya. Yeah. Yeah. Tidak boleh membuat istri sedang hamil itu kecewa. Itu masalahnya nanti besar. Satu, yang kedua. Hukum menyusui anakmu oleh istrimu itu bukan sebuah kewajiban, tapi sebuah hak. Boleh dia menyusui, boleh dia menolak. Sudah Kedua, yang ketiga kalau dia menolak habis-habisan, anda tidak bisa memaksakan dia. Itu wong hak dia, bukan kewajiban. Tiga, terus anda cari solusi yang lain. Jangan masakan dia. Tiga, yang keempat kalau dia dengan berat menerima mau mau menyusui anakmu tapi minta apa imbalan sedikit. anda wajib bukan hak wajib memberikan selain nafkah sebaik nafkah nafkah harian bulanan wajib itu yang keempat jangan macam-macam suami yang kelima adalah kalau tetangga susu di peredaran tidak ada sama sekali anak itu me, sudah mengantarkan kepada hak meninggal dunia. Kalau kita bertahan beberapa jam lagi, anak itu sudah mau meninggal dunia. Istri itu wajib berpindah hak dari haknya menjadi kewajiban kepada istri menyusui anaknya. Situ yang kelima, yang keenam, yang keenam syarat menyusui Li, apa? E, lima lima kali kenyang lima kali pindah dan tidak mau lagi bukan pindah sementara dari kiri ke kanan atau dia tarik sementara langsung balik lagi itu tidak dianggap satu kali harus betul-betul sempurna satu kali itu lima kali baru berpengaruh kepada perkawinan antara keluarga ibu yang menyusui dengan anak susuannya semuanya menjawab dengan keyakinan jelas, jelas. kurang semangat jelas. jelas Alhamdulillah itu saja mungkin ada pertanyaan silakan yang tanya itu yang yang tua-tua yang muda-muda ini silakan Ya, Assalamualaikum uh, Prof. Uh, Waalaikumsalam warahmatullah. Ya ini kebetulan saya tenaga kesehatan nih Prof. Oh, Jadi sangat menarik nih. Ada beberapa hal gitu. Saya memang melihat ini sebetulnya adalah bagaimana agama kita tuh memuliakan perempuan. Pertanyaan saya yang pertama adalah bagaimana hukumnya sebetulnya buat kita nakes. Kan sekarang kita tahu ya bahwa uh, susu formula itu sendiri ada beberapa bahayanya dan kekurangannya. Itu. Nah, bagaimana hukumnya kita misalnya untuk mengedukasi memberitahu kepada ibu-ibu agar mau menyusui. Dan apakah itu bisa merubah tadi yang haknya dari si ibu menjadi kewajiban karena bahaya daripada susu formula. Pertanyaan yang kedua adalah apa hukumnya sendiri sebetulnya susu formula? Nah sedangkan yang ketiga yang tadi itu tentang bahwa itu menjadi anak kandungnya. Nah bagaimana dengan hak warisnya gitu Prof jadinya? Itu aja Prof, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa nih. Bukan biasa di luar nih. Memang luar biasa. Saya coba membuat tiga pertanyaan. Tolong diingatkan saya. Yang pertama bagaimana kita kita tahu bahwa ASI itu luar biasa penting. Jangan pindahlah kepada kaleng-kalengan dulu, karena asi itu penting sekali secara ilmu kesehatan. Ya, bagaimana hukum mengedukasi, memberi pelajaran, memberi apa nasihat dan apa e, apa namanya dalam masyarakat itu penyuluhan sehingga ibu-ibu mau menyusui anaknya, tidak mengandalkan kecantikan dan apa e, e, apa e, tidak takut tua dan sebagainya. Jawabannya bagaimana? Mengedukasi akhirnya, iya boleh nggak kita jadikan setelah mengedukasi itu kita jadikan ibu itu merupakan sebuah kewajiban menyusui anaknya itu nggak boleh pindah, tetap dia hak. Cuma dia hak itu mau melakukannya, tidak mau meninggalkannya itu saja. Kita berikan edukasi seperti itu. Tapi tetap tidak bisa berpindah dalam Mazhab Syafi'i kepada wajib menyusui, tidak berpindah. Ini belum kita masuk, ini untuk cerita uh, uh, doktor ini, belum kita masuk kepada bagaimana kalau tidak ada menyusui sebagainya. Sedangkan kita buang buat bank atau bank bahasa kita, sekarang saya bilang saya sebutkan bank bukan bank, uh, bank susu. Semua ibu-ibu yang banyak susunya, anaknya meninggal dunia atau anaknya tidak mau lagi menyusui bau dan sebagainya, itu dibuat bank susu. Itu bagaimana pengaruhnya? Itu barangkali pada satu saat nanti bisa diskusi lebih panjang. Saya sudah menulis memang itu dari tahun 98 dulu. Saya tulis tentang bank, bank susu. Saya menulis tapi dalam bahasa Arab, Pak. Saya tulis dalam bahasa Arab karena saya dosen di Arab nulis pakai bahasa Arab jadi dosen itu ya artinya mengajar mahasiswa mahasiswa dunia khusus Asia Tenggara yang kuliah-kuliah itu dosen tapi dosennya tidak resmi gitu jadi, pakai bahasa Arab jadi bank susu itu adalah saya sudah tulis sudah tahun 98-99 dulu jadi ada hukum membuat bank susu dan sebab-sebabnya Uh, kemudian itu yang pertama, yang kedua tadinya ah, lupa lagi nih susu formula ya untuk anak-anak hukumnya bagaimana? Begini, sebenarnya saya setuju sekali dengan ilmu kesehatan dan ilmu agama bahwa susu asi itu nggak bisa ditukar dengan apapun, -apa nggak bisa. Tapi susu formula itu sebagai adalah sebagai pendamping kalau-kalau itu saja. Tapi maaf, saya tidak merekomendasi susu formula. Walaupun anak saya sekarang ini bukan pengumuman ya. Anak saya kan baru 8 bulan 5 hari sekarang. Anak kecil saya 8 bulan 5 hari, dia maaf, susu formula itu dia kalau tidak tidak itu sampai Kejang dia menangisnya karena mungkin susu ibunya uh, belum belum cukup untuk dia. Nah, disusuin terus uh, jadi ASI itu jalan 24 jam tapi dia menang enggak cukup. Begitu masuk Formula udah aman dia. Nah, itu seperti itu pendamping tapi saya tidak rekomendasi. Walaupun anak saya juga ikut Formula tadi karena alasan memang tidak bisa di, dicari yang lain. Artinya begini, pertanyaan dokter tadi. Kalau ada kita beli susu formula atau kita bayar susu tetangga. Ada ibu menyusui di sana. Saya merekomnya ke tetangga. Maaf ya, ini kesehatan anak dan ilmu Islam itu. Ya, yeah. sudah dua. Yang ketiga, waris, waris. ah pengaruh dengan warisan. Anak susuan itu bukan anak kandung. Tapi dia di dalam haram nikah sama dengan anak kandung. Tapi dalam masalah warisan tidak. Jangan nanti begini, ada ayah miskin, mak miskin, akhirnya gara-gara tidak mau nyusui, kasih tetangga, ada ibu yang meninggal dunia, anaknya tapi kaya banget. Kasih aja sama dia, kenapa pengaruh dengan harta kepada ada kita? Jadi nanti kalau ada motor bisa pinjam, kita kan jawabannya tidak bisa main-main. Ini tidak ada pengaruh dengan, dengan warisan. Dia hanya dengan perkawinan saja. Jawab serentak jelas. Ini pertanyaan yang luar biasa. Perlu kita berikan wisam. Wisam itu bah, kalungan bunga. Terima kasih dok. Dokter. Yang lain. Pak Mirwan nggak mau tinggal diam luar biasa. Silakan Pak Mirwan. Biar kita getarkan miskin, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi Tadi dikatakan bahwa Kalau seorang ibu Tidak mau menyusui Ya eh, Oleh Dia punya hak itu Dan agaka, agama kita Mengatur itu Tapi secara moral Pak Ustadz Orang akan mengatakan Ibu ini salah Anak kandungnya kok dia tidak mau menyusui gara-gara hmm. ini suaminya. Ya. Ya. Jangan nanti ya orang umum atau orang di luar agama Islam menyatakan oh hukum Islam itu ternyata ya kejam. Hmm. Mengapa anak kandung tidak di, diwajibkan disusui oleh ibunya? Nah bagaimana ini supaya jangan timbul perdugaan. Islam itu kejam Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi Yang Maaf pertama Disitulah perlu pendidikan yang Benar dan baik uh, Pendidikan yang benar dan baik Dan Islam bukan mengikuti masyarakat Hukum Islam tidak bisa dirubah untuk masyarakat Tapi akhlak masyarakat Harus mengikuti patron dari Hukum Islam itu Kalau ada orang yang me, mencoba meng, menyudutkan Islam dengan seperti itu, itu ketahuan dia tidak memiliki ilmu yang benar. Ya, contoh saya katakan, contoh, ini contoh. Saya sudah pelajari, mungkin kalau saya bilang ribuan kitab kuning saya baca terlalu sombong, tapi puluhan ratusan itu enggak sombong, insya Allah. Kalau saya bilang ribuan mungkin sombong. Kalau saya bilang puluhan kitab kuning saya baca ratusan itu enggak sombong. Saya baca belum saya dapat ini sebagai jawaban tadi, belum saya dapat satu titik, satu kalimat, satu redaksi yang mengatakan Islam itu agama radikal. Belum saya dapat. Tapi sementara yang me, apa yang ber Ber viral di dalam dunia sekarang, Islam itu agama radikal. Jawabannya, Islam yang salah atau otakmu yang perlu dicuci. Ini kan kasar bahasa saya. Islam yang radikal atau otakmu itu perlu dicuci, atau siapa yang menyesatkanmu, siapa yang menghancurkan kemanusiaanmu itu, kemanusiaan loh. Jawabannya, maaf, ini sebenarnya bukan hukum normal. Ini adalah udang di balik batu, masih lumayan. Jangan-jangan udang di balik pek. Oleh karena demikian, ini yang ditanyakan Pak Mirwan: sangat menyentuh ini dan ada politik sedikit. Ulang, maaf, memang hukum dasarnya dalam mazhab Syafi'i perempuan tidak wajib menyusui tapi dia hak menyusui anda mau sesuai dengan kehendak anda nggak jalan artinya apa yang beredar dalam masyarakat yang salah kembali kepada patron yang benar yang telah diatur dalam Islam bukan patron itu yang dirubah untuk kebutuhan masyarakat ini Islam bukan dagang Islam ini bukan barang dagangan bisa tawar menawar. Patron itu tetap sebuah patron, Islam ikutin patron itu karena patron itu bukan buatan siapa-siapa, buatan yang menentukan uh, apa masa depanmu, buatan Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya. Ini enggak bisa ditawar, bukan dagangan ini. Makanya kalau bahasa dokter tadi, perlu masyarakat diberikan edukasi yang benar sehingga tidak salah salah jalan jawab serentak jelas Alhamdulillah ini Pak Mirwan saya maaf masuk ke sini ke MRBJ kayaknya kurang kurang greget tanpa pertanyaan Pak Mirwan gitu terima kasih Pak Mirwan terima kasih Pak Dokter ya oh satu lagi ya silakan mungkin yang terakhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh uh, uh, Masalah umur tadi Pak Ustaz. Saya yakin ini berdasarkan hijriah ya. Uh, kita kan di Indonesia Masihi kebanyakan Apakah boleh juga yang 24 bulan itu sama oh, 2 tahun itu Menggunakan iya, iya, iya. Uh, Masihi, terima kasih ah, Ini benar juga, ini pasya Allah Terima kasih Pak Ini 24 bulan kan 2 tahun Satu tahun Dia beda antara masehi dengan uh, hijrah hijriah itu 11 hari. Berarti 2 tahun 22 hari. Ini jawabannya tahun hijriah bukan tahun masehi. Kalau boleh saya katakan 23 bulan 8 hari. Itu kalau hitung. Ini ini benar. Jadi yang dimaksudkan di 23 bulan 8 hari dengan bulan masehi artinya pas dua tahun dalam hijriyah. Terima kasih bapak, luar biasa. Ini nambah nambah ilmu saya juga. Belum ada yang ngomong dulu sebelum itu. Saya cuma bilang dua tahun dua tahun. Yang dengar juga enggih monggo ya 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 ya, ya. sambil gantung ngantuk dia ya ya. Padahal enggak ngerti juga. Ah, ini yang benar sudah. Terima kasih. Salut. Ya. Jazakumullah khairan. Terima kasih bapak dan ibu sekalian. Penutup. Tolong kita baca doa kafaratul majlis Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa tubu ilaik Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Walhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu ke depan insyaAllah Cukup hangat.